Ke videonya, jangan lupa di subscribe, like, komen, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar dapat nonton video-video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat-sahabat subscriber dimanapun berada. Video kali ini saya buat yaitu bagaimana cara menambang, mulai dari mengupas hobi sampai produksi. Dan saya buat video ini kebetulan ada subscriber saya yang komen di salah satu video saya, yaitu dia bilang, "Bang, coba dibuatkan video mulai dari mengupas terus kedalaman berapa sampai lori gitu." Jadi aktivitas saat ini yaitu lagi mengupas OB atau stripping OB ya. Jadi yang bagian bawah sana itu lagi produksi or, jadi yang di atas itu lagi stripping OB, yang di bawah lagi or getting atau produksi or, teman-teman. Jadi ini situasi dan kondisi lokasi saat ini di pit yang ada di lokasi. Dan aktivitas eksapator ya sepertinya aktivitas nyari yang mengupas OB, ada yang forgetting teman-teman. Jadi sepertinya, jadi jangan lupa yang baru bergabung atau baru singgah di channel saya, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Kalau memang video ini bermanfaat, jangan lupa di share ke media sosial teman-teman. Jadi pada saat ini dosen lagi mengurus OB. Jadi yang OB-nya baru dikupas itu didorong pakai dosen supaya eksa tidak terlalu bagaimana melipatnya. Jadi ini eksa yang di bawah lagi melipat yang bagian bawah. Ini kedalaman sekitar 3 meter teman-teman, tidak dapat di eksa yang paling bawah itu lagi clean up. Jadi habis yang dikupas OB-nya itu di clean up untuk persiapan di orgetingnya teman-teman. Jadi ikuti terus videonya ya, sampai selesai, jangan di skip. Jadi proses aktivitas ya seperti ini teman-teman, lokasi tambang nikel. Jadi lamnya itu ada beberapa yang dipakai, ada dosir, eksavator. Nah ini pada saat ini tumpukan-tumpukan endum atau tumpukan ore ya, ini yang habis diproduksi. Ini ada beberapa tempat yang habis diproduksi. Nah ini terus karakter materialnya itu berbeda-beda teman-teman. Nah ini dinding-dinding yang habis diorgeting seperti ini teman-teman. Jadi itu harus dicari sela-selanya juga, karena kadang banyak pemotornya, kadang silikanya, apanya segala macam itu harus diselektif ya teman-teman, supaya ornya itu tidak jatuh kadarnya, begitu teman-teman. Jadi operator produksi itu harus betul-betul pertahankan kadar ornya. Jadi yang habis diambil ornya yang bagian bawah itu teman-teman, itu ya seperti ini modelnya. Jadi OB-nya itu semakin ke atas semakin tinggi ya. Jadi ada sebagian eksavator yang di atas untuk melipat OB-nya supaya dia maju ke bawah, bisa clean up. Terus kalau sudah di clean up itu, sudah dibersihkan, itu persiapan untuk di orgeting atau diproduksi teman-teman. Jadi tekniknya seperti itu ya. Jadi teman-teman operator yang ada di lokasi itu ya seperti ini teman-teman, kerjasamanya itu harus bagus,
harus saling pengertian ke teman-temannya supaya pekerjaan itu tidak terlalu sulit. Jadi teman-teman yang lagi maklina, buangannya itu diambil yang ekstra di belakangnya supaya pekerjaannya cepat. Begitu, teman-teman. Jadi sekarang ini produksi apa prosesnya lagi ini, lagi ori yang tadi itu, yang tumpukan tadi itu dimuat ke 10 orang. Posisinya ini dipit untuk dibawa ke stock pile ya. Ya, jadi ekstra di belakangnya itu teman-teman lagi mengansur ore. Mengasur ke pas di titik loading pointnya, pas yang loading untuk KDT itu langsung mengambil saja teman-teman, jadi tidak pindah-pindah. Jadi suasananya seperti ini. Yang saya saat ini lagi orgeting teman-teman, itu yang lagi kumpul-kumpul ore itu, lagi orgeting, terus stripping OB, stripping ore, ini aktivitasnya ini teman-teman, ya seperti ini. Jadi ini posisinya lagi mengupas OB ya, atau stripping OB. Ini posisinya masih stripping, belum clipping ini teman-teman, karena ini masih kotor ini. Jadi dikasih turun levelnya dulu, terus habis itu baru dikasih turun lagi levelnya, sapa topnya di situ, baru di clean up lagi teman-teman, kayak yang di bawah-bawah sana itu. Bagian bawahan itu ya sudah di-clean up, persiapan di orgeting itu. Jadi posisi kerjanya seperti ini, harus dikupas terus sampai dapat topnya, terus di-clean up, harus di-clean up persiapan di orgeting. Jadi ini kedalaman sekitar 3 meter teman-teman, ini sudah dapat tornya ini. Jadi ini persiapan trampolin teman-teman, karena sudah selesai aktivitas kita pada sore hari. Jadi persiapan trampolin ke tempat parkir ya. Jadi terima kasih teman-teman yang telah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe yang belum subscribe, like, comment, dan share. Kalau memang video ini bermanfaat, jangan lupa di share ke media sosial teman-teman, supaya bisa bermanfaat atau bisa menghibur teman-temannya. Jadi aktivitas tambang seperti ini, yang mulai mengupas, mulai stripping OB, stripping ore, sampai loading, dan sampai dibawa ke stockpile teman-teman. Jadi video ini saya buat ya sesuai requestan subscriber saya. Jadi ini videonya ya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.